Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo guys, apa kabar ya buat kalian semuanya? Para penggemar dari artis cantik dan tampan, siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Bang Tonggos? Kali ini kembali lagi ya guys bersama Bang Tonggos yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Bang Tonggos mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya. Apalagi kalau bukan seputar Ikatan Cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan tentunya. Siapa lagi guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Buat kalian yang belum bergabung, silahkan bergabung dulu guys dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena subscribe itu gratis guys, enggak bayar. Kalian tinggal menekannya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke guys, kali ini akan Bang Tonggos membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka, di mana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan. Oke guys, Bang Tonggos mengingatkan sekali lagi ya kepada kalian, jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Dan juga dimanapun kalian berada, Bang Tonggos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat menikmati. Selama ini Arya Saloka memiliki istri bernama Putri Ane. Namun gegara sinetron Ikatan Cinta juga dikaitkan dengan Amanda Manopo. Diketahui ketampanan dan akting dari Arya Saloka membuat banyak orang yang terpesona. Bukan hanya itu, disandingkan dengan Amanda Manopo selalu menampilkan chemistry yang sangat baik dan membuat baper fans. Wajar kalau Arya Saloka mendapatkan begitu banyak prestasi. Kini beredar video Arya Saloka yang mengakui wanita tipe idamannya dalam sebuah konten, "Tipe-tipe wanita idaman saya," kata Arya Saloka. Kemudian, tipe wanita yang diidamankannya dibeberkan secara rinci. Cantik, namun Arya Saloka menilai tak hanya dari para wajah saja. Lalu, kriteria yang diidamankan Arya Saloka dijelaskan secara gamblang. Sempurna di mata Allah, orang tua dan sekitarnya. Bau wangi adalah kriteria idaman dari Arya Saloka. Artinya, dia tahu merawat diri, kata Arya Saloka. Dan dia peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Ini sempurna cantik dan wangi untuk wanita idaman saya, kata Arya Saloka. Terucap kata sosok Amanda Manopo yang dinilainya sempurna. Amanda Manopo ini sempurna cantik dan wangi untuk wanita idaman saya, kata Arya Saloka.